Oke guys, halo semua, welcome back lagi channel gue pastinya di channel The Valid TM. Oke guys, video kita kali ini gue bakal membahas satu hal yang cukup menarik buat kalian. Jadi kita bakal langsung aja bahas, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue senang upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Oke, kita kali ini bakal membahas Arc Record lagi, dan hari ini gue sebenarnya sih gak terlalu bahas masalah gameplay-gameplay dulu ya guys ya. Hari ini gue pengen banget nih, dan sedikit harapan juga pastinya mungkin kalian masih bingung ya guys ya. Dan kalian pasti nanya-nanya terus nih, kenapa game ini dimainkan itu setiap hari, itu cepet banget game kita bikin panas ya guys ya. Jujur, ini Arc Record gamenya sangat ringan banget cuy, cuma sekitar berapa ya, 3 GB-an cuy gamenya. Tapi entah kenapa game ini cepet banget bikin HP kita panas ya guys ya. Dan ini benar-benar sangat mengganggu banget ya guys ya, apalagi saat kita sedang farming cuy. Itu benar-benar parah banget, panas banget rasanya cuy untuk HP cuy. Kalau misalnya kalian mainin, padahal game-game lain itu nggak terlalu cepet-cepet banget cuy panasnya, sampai kayak game ini nggak terlalu banget ya, tapi game ini benar-benar bikin cepet panas banget ya guys ya. Gue nggak ngerti sih kenapa ya guys ya. Tapi yang jelas sih guys ya, penyebabnya itu sih kemungkinan dari resolusi dari game ini guys ya. Jadi game ini menggunakan resolusi bawaannya yang memang kalau dilihat-lihat sih kayaknya ini 1080p ya guys ya untuk resolusinya. Jadi rata-rata emang karakternya udah kelihatan bagus banget coy, dari segi desainnya udah nggak terlalu, ya gue bilang sih gimana ya, nggak terlalu kotak-kotak banget lah kelihatannya coy. Jadi itulah kenapa sih mungkin penyebab ya dari masalah kita nih yang bikin HP kita panas ya. Dan di sini gue harap banget sih kalian ya guys ya, para pemain di luar sana, mungkin kalian bisa memberikan yang namanya suggestion coy, atau bisa dibilang sih kita bisa yang namanya ngasih info nih sama developernya, yaitu ke customer service. Di sini tujuan kita itu pastinya biar kita dapat yang namanya tambahannya guys ya. Karena di setting game ini coy, di setting game ini itu tidak ada yang namanya settingan, ya gini, settingan apa namanya coy? Settingan apa namanya, lupa gue, iya grafik ya. Jadi karena di game ini tidak punya settingan grafik, inilah yang bikin HP kita cepat panas. Dan gue ini bentar banget ya, gue baru login bentar banget, dan lo lihat sendiri ini tangan gue udah kerasa nih hangat cuy, bener-bener gimana ya. Karena memang lo tau sendiri kan game ini juga rata-rata juga pakai FPN ya, itu bikin cepat panas lagi guys ya, padahal nggak pakai FPN pun tetap panas cuy, cepat banget. Nah jadi di sini gue harap banget sih kalian-kalian player-player di luar sana mungkin bisa ya guys ya ngasih ke customer service-nya itu yang namanya gini guys ya, sedikit mail buat mereka biar mereka bisa buatin kita itu yang namanya graphic mod atau settingan grafik lah. Karena dengan ada settingan grafik ini pasti bikin HP kita bakal lebih aman ya buat maininnya coy. Karena ini game benar-benar ringan banget coy. Sebenarnya ini game ringan banget, cuman yang bikin cepat panas tuh engine-nya sih. Engine dari game ini cuy yang bikin cepet panas, karena emang grafiknya nggak bisa diturunin cuy. Ya lu tau sendiri ini settingan grafik 1080 cuy. Settingan yang emang keras banget ya udah pastinya guys ya. Udah set rata kanan lah intinya kayak gitu guys ya. Nah jadi gua harap banget sih ini kita dapat yang namanya gini guys ya, settingan grafik cuy. Kalau dapat settingan grafik aja ini udah enak banget nih main game cuy, karena buat farming tuh jadi lebih enak, gak terlalu cepet-cepet panas ya guys ya gamenya. Ya walaupun sebenarnya yang bikin panas juga itu antara gamenya juga, satu itu yang memang bikin cepet panas, kedua FPN yang juga bikin cepet panas ya guys ya. Game dan FPN ini digabungkan jadi satu, ini memang bikin HP cepet panas ya guys ya buat mainnya. Walaupun gue juga udah pernah main game ini tanpa menggunakan FPN, tapi hasilnya juga sama, tetap cepet panas ya guys ya. Makanya gue setiap live streaming itu bakal nggak enak banget sih rasanya guys ya, karena emang HP gue langsung panas cepet banget coy. Nah, jadi itu aja sih guys ya, mungkin infonya. Jadi bantu juga guys ya, kalian mail ke developernya, semoga developernya buatin yang namanya gini guys ya, apa namanya, bukan save mode ya, tapi settingan grafik coy. Semoga aja guys ya ada settingan grafiknya nanti. Jadi thank you banget ya nonton ya guys ya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke, see you on the next video, goodbye, dadah.